Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku Bilik Cantik 88, channel yang menyajikan informasi seputar tutorial skincare dan juga kecantikan. Video kali ini aku akan share ke kalian skincare malam khusus untuk kulit yang sedang beruntusan. Jadi dipakainya tiap malam sebelum tidur. Semua produknya dari brand Viva Cosmetics yang pastinya aman, halal, dan terjamin mutunya. Langsung aja lanjut ke tutorialnya. Jadi langkah yang pertama yaitu membersihkan wajah. Di sini aku udah membersihkan wajah, udah cuci muka sampai bersih. Lanjut, aku menggunakan toner dari Viva Cosmetics yang varian green tea. Face tonic green tea ini bagus banget untuk kulit yang beruntusan karena mengandung tree tea oil dan allantoin yang bisa meredakan dan menenangkan kulit wajah yang lagi beruntusan. Tuangkan secukupnya di kapas, kemudian langsung diaplikasikan ke seluruh wajah. Jadi selain untuk kulit yang berjerawat, face tonic varian green tea ini cocok juga untuk kulit yang beruntusan. Jadi bagi kalian yang punya kulit beruntusan, aku saranin banget untuk mencoba face tonic dari Viva Cosmetics yang varian green tea. Harganya ini murah banget loh, hanya sekitar 7 ribuan aja dan kita bisa dapat di mana-mana. Wajib coba ya face tonic green tea dari Viva Cosmetics yang bagus banget untuk kulit beruntusan, dijamin. Nah, setelah pemakaian toner, lanjut menggunakan serum. Di sini aku menggunakan Pro Age Advanced Face Serum dari Viva Queen Viva Cosmetics. Serum ini ampuh banget untuk kulit yang sedang beruntusan. Teksturnya ringan, cepat meresap di kulit dan juga nggak lengket. Aman dan nyaman dipakai, nggak ada kandungan alkohol maupun kandungan parfumnya. Pokoknya serum ini recommended banget bagi kalian yang kulitnya beruntusan. Nah, ini dia serumnya, Pro Age Advanced dari Viva Cosmetics. Tuangkan 2 pump aja, kemudian langsung diaplikasikan ke seluruh wajah. Serum ini ringan banget dan cepat meresap, gak bikin gatel-gatel ataupun perih sama sekali. Pokoknya aman dan nyaman dipakai. Pakai serum ini tiap malam, besok paginya kulit jadi sehat, bersih, dan bisa meredakan beruntusan. Nah, setelah serumnya meresap dengan sempurna, lanjut menggunakan moisturizer atau pelembab wajah. Ini aku pakai yang Gentle Care Face and Body Moisturizer. Ini cocok banget untuk kulit yang lagi beruntusan karena ada kandungan bisabolol yang bisa menenangkan kulit, ada aloe veranya, dan juga sangat-sangat lembut. Pokoknya recommended banget bagi kalian yang punya kulit beruntusan. Nah, ini serumnya udah meresap dengan sempurna ya. Lanjut menggunakan moisturizer atau pelembab wajah. Moisturizer Gentle Care ini sebenarnya untuk kulit sensitif, tapi bagus juga untuk kulit yang beruntusan. Tuangkan secukupnya, kemudian langsung diaplikasikan ke seluruh wajah. Teksturnya ini cair, lotion tapi cair, dan dia itu agak lama gitu menyerap di kulit karena benar-benar moisture banget. Jadi kira-kira butuh 5-10 menit biar dia itu, moisturizer ini, meresap dengan sempurna di kulit. Emang sih agak lama, tapi emang ini beneran benar-benar ampuh untuk mengatasi kulit beruntusan. Bikin kulit tuh jadi halus dan lembut, juga mulus banget. Wajib coba ya. Nah, kalau moisturizernya dirasa udah meresap dengan sempurna, langkah yang terakhir itu menggunakan night cream. Jadi night cream atau krim malam yang cocok untuk kulit beruntusan yaitu night cream dari Viva Cosmetics yang varian Pro Age Advanced. Jadi serum dan juga night creamnya atau krim malamnya aku pakai yang varian Pro Age karena ini bagus banget dan cocok untuk kulit yang beruntusan. Recommended banget untuk kalian yang punya kulit beruntusan night cream ini. Langsung aja aku pakai night cream dari Viva Cosmetics yang varian Pro Age Advanced. Teksturnya ini tebal dan pekat banget, agak lama meresap di kulit, gak ada wangi aneh-aneh dan juga gak ada bau yang menyengat. Jadi aman dan nyaman dipakai. Aplikasikan dan ratakan ke seluruh wajah. Nah, itu dia 4 produk
yang cocok untuk kulit beruntusan yang dipakai pada malam hari sebelum tidur. Dan ini dia hasilnya, wajah jadi bersih, sehat, halus mulus, bebas beruntusan, pakai setiap hari, setiap malam sebelum tidur ya. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa dukungannya untuk klik like, subscribe, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!